Seorang pengamen menjadi viral, usai mengamen dengan properti yang terbilang unik. Pria pengamen tersebut, memodifikasi sebuah galon untuk dijadikan speaker di mulutnya. Terlihat dalam video, galon tersebut dia potong bagian bawahnya hingga menyerupai corong. Lantas ujung galon tersebut diikat di mulutnya, agar suara yang dihasilkan menjadi besar. Sedangkan kedua tangannya untuk memainkan gitar. Entah dari mana pria tersebut mendapatkan ide unik tersebut. Namun yang jelas, unggahan di akun TikTok @bangsaonline itu pun viral dan ramai dikomentari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.